Saya tadi lupa bawa puisi. Tapi di HP saya ada sekantong puisi dari Pulin Arifi dan kawan-kawan yang lain. Tapi saya rasanya kalau membacakan puisi Sarifuddin Arifin yang top Asia ini, rasanya tidak enak pula. Kayaknya tadi menular pula penyakit Pak Irwan Peritos maksudnya. Saya buat pula spontan di sana. Saya baca. Tapi yakin bagus daripada pantun IP. Oh, gitu ya. Belum tentu juga, kita coba lihat ya. Luput. Setiap yang bernyawa mati. Setiap yang mati luput. Man mata fata. Oh Tuhan. Di taman ini betapa banyak sejarah pahlawan, budayawan, seniman. Kami di sini hari ini entah berkreasi, entah kuli-kuli seni. Jangankan gagasan cemerlang mereka kami tahu, namanya saja nyaris kami tak ingat. Kepadamu pahlawan, tenanglah tenang, biar sejarah berbicara. Tambur 13 April. Saya sebuah penghargaan saya kepada penyair Asia ini ada, saya tergoda. Saya seperti mau balik muda ya. Di sesinya kipe, entah kipe sate entah kipe angin gitu kan. Kipas angin. Berada di bawah pohon ini ribut, saat panas terik terasa sejuk. Angin mengibas tubuhku mesra. Kau merayu. Seakan kepalamu dimasukkan ulat daun cemas menyiasati cuaca ekstrim, lalu melentik-lentik di ranting-ranting pohon itu. Angin gersak meniup tubuhmu hingga resah seluruh negeri. Tapi aku kian sejuk membayangkan dia meniup seluruh aku. Kau masih merajuk. Sarifuddin Arifin, terima kasih.